Selamat pagi, malam hari ini kegiatannya yaitu menuliskan huruf X, Y, dan Z di atas beras. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kertas yang telah dituliskan huruf X, Y, dan Z, lalu nampan maupun wadah lainnya, dan beras secukupnya. Pertama, kita akan meminta anak-anak untuk mengenal huruf apakah ini, what letter is it? X, kita minta anak-anak untuk mengikuti polanya menggunakan jari mereka, lalu mengcopy ke atas beras, ditulis di atas beras. Good job. Yang selanjutnya kita minta anak-anak untuk merapikan huruf yang selanjutnya, what letter is it? Y. Lalu minta anak-anak untuk menyentuh, mengikuti polanya, lalu kemudian mengcopy di atas beras, menulis kembali di atas beras seperti itu. Lalu minta anak-anak perhatikan lagi, dan yang terakhir, what letter is it? Z. Minta anak-anak untuk mengikuti polanya, lalu minta anak untuk menuliskannya kembali di atas beras. Seperti itu kegiatannya hari ini. Terima kasih, selamat mencoba.